Qala al-Sulim rahimahullahu ta'ala wa ala wa nam'an fi ilmi fi darina amin wa qala al-Fudail bin Iyad berkata Fudail bin Iyad Iza ahaballahu abdan aksara ghammahu, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba maka Allah perbanyak duka citanya. Masya Allah, sedih mulu. Orang celak, orang ina, orang nakan, orang fitnah, itu gaduhannya wali. Jadi kalau mau jadi wali emang begitu, sabar. Dicelak, dihina, difitnah. Ya, ada namanya wali malamatia. Jadi wali malamatia itu wali yang selalu dicelak, dihina. Padahal beliau wali itu melakukan hal yang dibolehkan dalam agama, enggak apa-apa. Cuma orang fitnah. Ya, orang ngebahasa sekarang orang framing. Difitnah, digini, kata gini, kata gitu. Padahal gak ngapa-ngapa. Karena itu aja, hasad aja. Tapi walinya sabar. Ada aja. Ada aja. Iya. Padahal baik, orang celah, orang hina. Dimana aja orang hina. Itu begitu. Tapi dia sabar, itu wali malamatian tuh begitu sifatnya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang celah hina kita, sabar aja biar jadi wali. Maafin aja udah. Ya Allah. Iya. Orang ada yang kayak begitu. Iya. Kalau kita enggak bisa memuji, kita enggak bisa memuji orang, Pak. Kita diam aja. Ya habis jelek banget hati kita, enggak boleh ngeliat orang maju. Udah hasad aja. Iya, sadarilah. Iya, sadarilah kamu itu yang hasad. Kalau enggak bisa puji, ya udah diam aja. Nah, kita sabar aja, maafin aja. Nah, pertama dengar marah, kesel, manusiawi, setelah itu maafin udah. Dan jangan pikirin yang begitu. Ya, jangan pikirin ada orang celah, hina, rendahkan kita. Balasnya bagaimana balasnya? Bikin karya yang banyak, anak kita bagusin. Anak kita bagusin bagaimana? Perhatiin pendidikannya. Kawal terus. Kalau anak kita pesantren, kawal terus. Pesan guru saya begitu, kawal terus. Kawal, kawal Pak. Diperhatiin, dikawal tuh diperhatiin. Dikawal terus namanya, diperhatiin, dijagain, dianterin. Jangan dibiarin aja bocahnya. Bocahnya ngaji dibiarin aja. Dilihat-lihatin, dimakan kiong. Pohon kan begitu. Aduh. Ditanemin pohon, nanam pohon, ditinggal aja. Ngesiram-siram, nggak diapain. Sebulan baru datang. Hilang kemana ini nih? Waduh, dimakan kambing. Begitu. Jadi jangan sampai kita nggak perhatiin, jangan. Tuh begitu. Iya. Nggak usah kita balas. Orang celah hina kita, balasnya dengan apa? Bikin karya kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa, jadiin anak kita. Jadinya bagaimana? Kan Allah yang nentuin. Kita kawal terus. Kawal terus, perhatiin terus. Iringi terus. Saya yakin tuh insya Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, arti langsungnya begitu, Allah berikan nanti. Ya. Wasa'a alaihi dunyahu. Ya. Wa iza abghada abdan, dan apabila Allah benci sama seorang hamba, wasa'a alaihi dunya, Allah luaskan atasnya dunianya. Diluasin sama Allah dunianya. Apa kata dia ketika diluasin? Oh, berkah katanya. Berkah. Dia bilang berkah. Padahal Allah lagi istidraj. Na'udzubillah.
summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita banyak duit, maka kita jangan lupa sedekah. Jangan sampai enggak. Banyak ya, dunia kita banyak sedekah, dikit sedikit sedekah. Yang jelas jangan kagak sedekah walau sedikit. Kenapa? Karena yang namanya harta itu titipan. Harta itu titipan Allah. Kita adalah bendahara-bendahara Allah. Nanti satu saat kita akan dipecat secara paksa. Mana pecat secara paksa? Mati. Itu mati, pecat secara paksa itu. Entar hartanya dipindahin kepada yang hidup. Siapa? Anak kita. Makanya anak kita ingat apa kagak? Makanya yang bagus tuh harta. Ketika kita meninggal dunia kayak Nabi, duitnya dikasihin tuh selagi masih hidup. Itu sebenarnya isyarat pembelajaran buat kita. Jadi kita meninggal dunia gak meninggalin apa-apa. Jadi ketika kita mau meninggal dunia ya kita udah gak apa-apa tuh. Udah gak punya apa-apa. Ya nanti ditanya udah gak ada apa-apanya. Jadi kita udah sedekahin. Anak kita udah kita bagiin tuh. Ini rumahnya di sana, di sana, di sana, tang, di sana, tang, udah dibikinin. Ini yang gue tinggalin ntar buat anu. Buat anu, buat anu. Masya Allah. Ini yang ini yang rumah gue tinggalin ini nanti buat wakaf nih. Ya, ini buat wakaf nanti dijual. Lu udah bagi-bagiin semua lu. Subhanallah. Ya, paham gue semua, paham. Iya. Nah, di situ tuh kita mau bagiin anak kita sama rata enggak apa-apa tuh. Laki perempuan namanya hibah, boleh. Bagi. Tapi biar jujur. Iya. Iya, jangan ngomong doang, jangan janji doang, kenyataannya enggak, jangan sampai. Masya Allah. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata oleh Ibnu Mubarak, idza matal fudailu irtafa'al huznu atau al hazanu, boleh dua. Apabila meninggal dunia oleh Fudail, maka terangkatlah duka cita. Qala wa qala Fudail, berkata oleh Fudail, ya, terangkat duka cita, hilang kedukacitaan. Berkata oleh Fudail, "Lau anna dunya bihazafiri uridat alayya wa la uhasabu biha, la kuntu atakadzaruha kama yatakadzaru ahadukumul jifata idza marra biha an tusiba saubahu." Lau anna dunya, jika bahwa dunya bihazafiri, dengan isinya, uridat, didatangkan alayya kepadaku, wala uhasabu biha, dan aku tidak dihisab dengannya, lakuntu, niscaya aku atakadzaruha, aku merasa jijik kepadanya, kama yatakadzaru ahadukum jifata, sebagaimana jijik oleh seorang kamu akan bangkai, iza marra biha, apabila berlalu dengannya, antusiba saubahu, bahwa dia mengenai akan bajunya. Betapa jeleknya ini akan dunia. Jadi dunia jelek. Bahwa dunia dengan isinya, ya, jikalau bahwa dunia dengan segala isinya didatangkan kepadaku, aku enggak dihisap. Ya, aku merasa jijik. Aku merasa jijik tuh. Sebagaimana, ya, salah seorang kamu jijik akan bangkai. Ini menandakan betapa jeleknya yang namanya dunia. Wa qala Fudail, jika berkata Fudail, law halaktu abi murain ahabu ilayya min an ahlifa anni lastu murain. Jika aku bersumpah bahwasanya aku bukan ria, aku enggak ria, aku lebih suka daripada bahwa aku bersumpah bahwasanya aku enggak ria. Jadi jika aku bersumpah bahwasanya aku ria, aku lebih suka
daripada aku bersumpah bahwa aku enggak riya. Masya Allah, namanya tawadu beliau ini. Tawadu, Masya Allah. Jadi kalau kita ini enggak ada yang ngaku riya, aduh, bohong. Gitu. Masya Allah. Pasti kita ada riaknya. Saya mah kagak riya, saya ikhlas. Nah, ini bohong itu. Diam aja dah, diam aja. Waqala Fudail, berkata Fudail, tarkul amal li ajri nasi huwa riya, menanggalkan amal karena riya itu karena manusia itu riya. Wal amal li ajri nasi huwa syirku. Beramal karena manusia itu syirik. Iya, Masya Allah. Ninggalin amal karena manusia itu riya. Iya. Aduh. Enggak jadi sembahyang karena ada si Anu datang, nah malu sama dia. Riya itu. Jadi harusnya kerjain aja udah. Dan beramal karena manusia itu syirik. Ah, itu ada orang. Iya, Masya Allah. Langsung pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Syirik itu. Allah, ada guru datang. Wah, loh, keren banget dah pokoknya dah. Pegang kitab. Lagi ngapain? Lagi mutola'ah. Syirik itu. Astaghfirullahaladzim. Syirik itu. Jadi kalau begitu bagaimana? Udah biasakan apa adanya. Apa adanya maksudnya yang apa? Yang baik. Biasakan yang baik. Setiap kali dilihat baik. Baik, 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 baik. Waqala Abu Ali Az-Zarrazi, ya. Sa'ibtu Fudail, kata beliau, aku telah berteman kepada Fudail as-Salasina sanatan, selama 30 hari. Maraitu udaikan, masyaallah. Aku belum pernah melihat beliau tertawa. Wala mutabassiman, tersenyum juga enggak. Illa yauma mata bunuhu Ali. Kecuali mati anaknya, ya, namanya Ali. Kecuali mati anaknya. Jadi mati anaknya senyum, kalau kita terbalik, ya. Masya Allah, udah mewek aja lah kita. Oh. Tapi boleh, boleh. Fakultu lahu fi zalika, lalu aku berkata kepadanya pada demikian itu. Fakul, makanya berkata, inna Allah ahabba imra'an amran amran fa'abba betul zalika. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai ya, suatu perkara, maka aku mencintai demikian itu. Maka Fudail berkata oleh Fudail, ini la'asillah fa'arifu zalika fi khuluki himari wa khadimi. Sesungguhnya aku sungguh bermaksiat kepada Allah, maka aku tahu demikian itu pada akhlak himar, ya. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku tahu demikian itu pada akhlak himarku dan pembantuku. Ya Allah, ya. Jadi beliau mengaku. Oh, kita enggak mengaku, ya. Ya Allah, kita ini banyak maksiatnya, banyak lupanya kita ini. Ya. Mudah-mudahan kita ya diberikan keberkahan sebab beliau. Amin. Allahu a'lam. Abu Mahfuz.